Aksi perempuan adang truk batubara di Banua Anyar, Kalimantan Selatan protes debu armada. Aksi para perempuan menghadang truk batubara di jalan khusus viral di media sosial grup WhatsApp Senin 11 April 2022. Aksi itu berlangsung di Desa Banua Anyar, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Akibat aksi adang tersebut membuat sopir armada tambang tidak berani melintas untuk membongkar muatannya di pelabuhan Kabupaten Barito Kuala, Batola. Aksi yang dilakukan di jalan khusus hanya meminta perhatian agar mengurangi debu batu bara yang selalu menyelimuti rumah warga. Hari berikut lalu lintas truk batu bara kembali normal. Camat Cintapuri Darussalam Suyitno mengatakan Selasa 12 April 2022 saat aksi itu tidak hadir karena bersamaan rapat dengan staf kecamatan. Dirinya hanya berkoordinasi dengan aparatur desa setempat supaya aksi tersebut tidak berlama-lama. Solusi mengenai permasalahan debu lalu lintas menurutnya tidak harus berdemo apalagi dalam kondisi ibadah puasa. Sobat Lipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus.